pasal pecah amanah, which is orang yang saya trust, orang yang saya bawa masuk dekat dalam industri. Saya tak sangka lah, saya sangat tak sangka apa yang dia buat ni sekarang ni, sebab dia dah kacau periuk nasib saya, dia dah malukan saya, dia dah fitnah saya macam-macam dekat production, dekat semua kawan-kawan circle saya, yang saya ni macam tu, saya ni macam ni. Sudahnya dia pergi songlap duit saya. So far sekarang yang duit betul-betul hilang dekat saya adalah dekat RM70,000. Duit saya bekerja tahun ni, saya tak merasa langsung lagi duit tu. Duit hasil saya berlakon, duit hasil saya kerja dengan company baju, so dia kaut semua. Dia memanipulasi WhatsApp saya dan hantar pergi ke klien saya semua, dan klien pun percaya untuk transfer duit tu pergi ke akaun dia. Saya dah rasa job saya daripada awal tahun duit tak masuk-masuk. Dia duk cakap receipt hilang, klien tak bayar lagi, walhal klien dah bayar. Rupanya dia dah makan lah benda tu lah. Dia rakan kongsi tidak. Fungsi dia, dia rakan baik saya. Kalau secara verbalnya kita boleh dikatakan macam tu, tapi kita orang tak ada black and white. Jadi saya still dengan statement saya sebagai rakan baik dan tolong mengurus karier saya. Saya percaya dekat dia. Saya baru kenal dia dalam tempoh 2 tahun lebih, dan masa tu pun dia ada dekat dalam industri, dan sekarang ni dia dalam industri. Dia di dalam industri sekarang ni. Jadi tujuan saya buat report polis ni, saya nak warning dekat orang-orang luar sana yang mana bekerja dengan dia dan sedang bekerja dengan dia, hati-hati dengan orang ni. And then kepada rakan-rakan artis juga yang lain, kalau siapa-siapa yang dah terkena dengan dia ni tapi tak tampil untuk buat report polis macam mana saya buat hari ni, pergilah. Kalau awak tanya saya serabut dah. Sebab kita tengah pandemik sekarang ni, saya ada tanggungan keluarga. Mak ayah saya, adik-adik saya sekolah, semua saya tanggung. Jadi bila dia buat benda ni, dia affect mak bapak saya. Sebab diorang mengharapkan saya. Saya dah bersemuka dengan dia, tapi apa yang dia buat? Dia main telefon depan saya. Dia buat endah tak endah. Saya tak ada datang nak pukul pun apa. Saya dah bagi dia masa dekat sebulan. Dia buat bodoh. Dia buat bodoh. Bukti-bukti pun ada kan dia? Bukti semua ada. Sebab tu saya berani hari ni untuk tampil. Saya ada bagi dia amaran dan dia pun tahu benda ni kot. Saya rasa dia tahu benda ni. Mungkin daripada since malam lagi kita semua, korang semua dapat invitation tu. Mungkin dia tahu sebab dia pun ada juga rakan-rakan dalam kolongan media ni. Saya jumpa dia pada 15/8 Ahad lepas. Saya dah bersemuka, saya dah bagi muka, saya dah cakap bagus-bagus. Saya datang jumpa dia, tak ada pukul, tak ada apa. Tapi bila saya kata kita cerita sini, habis dekat sini. Dia pergi bercerita dekat semua circle saya production. Itu yang saya rasa macam, apa kau buat ni? Dia memburukkan awak. Dia memburukkan lagi reputasi saya. Apa kau buat ni? Saya suspek daripada bulan 6, sebab bulan 5 tu raya betul. Dia kata tak masuk lagi bulan 6. Pelik sangat dah ni. Selama sebulan saya kejar setiap hari. Oh, branch tutup, IC hilang, receipt tak tahu mana. Oh, diorang tak cash out lagi. Tapi pada bulan 7 saya still kejar lagi. Tiap-tiap hari tanya, dia layan-layan macam tak layan dia, kadang tak reply apa semua. Dia 31 Julai tu, saya sendiri kuatkan hati, saya contact terus direct klien. Dan bila saya check dekat klien tanya, klien dah pindah duit tu awal dan sebelum raya lagi. Semua dah clear. Masa 31 Julai tu, pada pukul 6.30 petang tu, saya call dia. Saya tanya, kalau betul kau ambil duit ni, bagi tahu aku. Jangan buat aku macam orang bodoh. Aku dah penat tanya, sampai aku tanya label aku. Masa tu, tanya dekat label, kenapa duit ni tak release dekat label? Label tanya, kena ada payment of proof. Saya selama saya dengan Warner Music Malaysia, tak pernah lagi Warner tanya saya, payment of proof. Dekat situ saya dah pelik, saya tanya dia dulu. Lepas tu saya call klien, klien bagi saya bukti. Saya still cakap elok dekat dia, cakap dekat aku betul-betul ni. Eh, mana ada aku ambil duit kau? Kau ni tak baik tuduh-tuduh, mana ada aku ambil? Dia cakap macam tu. Masuk ke akaun personal dia. Benda ni saya tak tahu, without saya punya permission untuk suruh masukkan akaun, tak ada. Benda tu dia manipulasikan. Saya pun memang tak pernah bagi arahan kau ambil duit tu untuk dia lah. Saya serabut dah. Kalau tanya saya tak ada posting, tak ada apa. Sebab kita tengah pandemik sekarang, kita mengharapkan duit kerja kita, titik peluh kita, setiap hari, setiap malam, balik pagi buta. Bila mak saya tanya duit, saya tak tahu nak cakap macam mana dekat mak saya lah. Saya bagi tahu kat mak saya, duit dah hilang. Dia dah ambil dah duit saya semua. Saya sebenarnya, kalau tengok, kalau tanya saya punya manager sendiri, Abang Nasir Rahman, saya memang tak ada berkawan dengan siapa-siapa sangat pun. Kerja saya pergi kerja, balik kerja, duduk rumah. Saya tak ada melepak-lepak, pergi bercuti bersama-sama tu semua tak ada. Tapi ini antara orang yang saya pergi Mekah 2 kali bersama-sama dengan dia. Sama-sama sujud dekat depan Kaabah tu. Kalau ada siapa yang baca saya masa tu dekat Mekah, saya ada cakap, jauhi aku daripada orang-orang yang teraniaya aku ni, dan tunjukkanlah aku kebenaran. Rupanya dekat sebelah aku je. Tak payah pergi jauh-jauh.
Kenapa saya rapat dengan dia? Sebab dia banyak tolong saya dan bantu saya untuk mengurus dalam karier saya. Tapi benda tu bukan saya yang, jom ikut pergi set. Dia yang offer diri dia. Dia yang datang pada saya. Dan dalam pada yang sama, saya dah buka jalan dia dekat industri. Kenalkan dia dengan orang-orang big player, label, bos saya dan orang-orang lain lah. Kalau ikut bahasa kita, kita panggil dia as a PA lah. Kalau biasa orang kerja, tapi kita just bercakap as a verbal kan. Tapi dia yang offer that benda tu. Tapi kita tak ada black and white. Untuk hari ni, saya buat benda ni supaya rakan-rakan dalam industri kita tak tertipu dengan manusia ni lah. Itu je.